kita mau ke Obelik Hills, tempat yang baru ya. Benar, Jogja lantai 3. Yeay. Karena bosan sama wisata kota yang gitu-gitu aja, jadi hari Jumat minggu lalu itu aku sama teman-teman aku memutuskan untuk nyobain tempat wisata baru di Jogja namanya Obelix Hills. Dan seru banget sih karena sepanjang perjalanan tuh aku ngeliatin pemandangan yang bagus banget, beda banget sama pemandangan di kota Jogja. Dan untuk menuju ke sana itu aku lewatin jalur Breksi. Jadi tenang aja deh buat kalian pengen kesini karena jalannya tuh mulus dan halus. Jadi walaupun perjalanan yang aku tempuh itu memakan waktu 1 jam, tapi tenang aja tetap nyaman karena jalannya enak. Berapa lama kemudian kita nyampe nih ke tempat yang kita tuju. Ya pokoknya kalian kalau mau kesini gak usah khawatir deh, karena sepanjang perjalanan waktu udah deket, itu banyak banget koplangnya, jadi kalian gak mungkin nyasar. Nah ini aku udah nyampe kan, terus kita mau cari tempat parkirnya dulu. Bintang mas. Kok cuma centang satu? Di sini tuh tempat parkirnya luas banget, jadi kalian tidak perlu khawatir karena keamanan dari kendaraan kalian pasti terjaga dan terjamin. Terus protokol kesehatan juga masih terjaga loh di sini, kalian tetap wajib pakai masker dan sebelum masuk tuh harus cuci tangan dulu. Setiap pengunjung juga selalu dicek dulu suhunya sebelum masuk ke dalam. Nah, wisata aku sama teman-teman aku kali ini tuh ditemenin sama Bu Is. Jadi selama kami tuh di sini foto-foto, makan-makan, nongkrong-nongkrong, kami tuh ditemenin terus sama Bu Is. Terus kebanyakan di sini orang-orang tuh pada foto-foto ya, karena banyak banget spot foto di sini, ada 30-an. Nah, katanya sih ini salah satu spot favorit untuk orang yang suka foto-foto kalau mampir ke Obelix Hills ini. Dari depan gini udah kelihatan bentuknya tuh lucu banget, colorful dan gak simetris bangunannya. Nah, setelah kami puas foto-foto, terus kami juga puas sama hasilnya. Dan karena cuaca di hari ini tuh lumayan panas, jadinya kami haus dan lapar. Di sini tuh ada tempat makan dengan menu khas masakan Jawa yang enak banget, namanya Pulen Kopi Ponti. Kalau untuk menu makanan ya, walaupun ini tempat wisata, tapi dijamin harganya tuh terjangkau. Selain ada makanan berat, ada juga makanan ringan seperti snack dan kue-kue jajanan pasar. Kalau aku sih belum terlalu yang lapar banget, jadi aku tadi cuma pesen es teh sama aku makan donat. Terus sambil kami ngemil dan minum-minum yang segar, kami ngeliat pemandangan yang bagus banget. Rasanya pikiran tuh jadi fresh ngeliat pemandangan yang hijau-hijau kayak gini. Kami juga termasuk beruntung sih karena hari itu waktu kami datang, cuaca tuh lagi cerah banget. Terus hari itu juga Obelix Hills lagi ramai banget sama pengunjung. Terus buat kalian yang datang dari luar kota dan pingin beli oleh-oleh, jangan khawatir karena di Obelix Hills ini juga ada toko dengan berbagai macam souvenir dan oleh-oleh yang bisa kalian bawa untuk sanak saudara. Nah itu tadi pengalaman aku sama teman-teman aku yang menyenangkan banget jalan-jalan ke Obelix Hills. Buat kalian yang mau main kesini dan butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di description box. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!